akidah kita bila bagus, kita akan translate dia di dalam ibadah kita. Ibadah ni pula sebahagian besarnya dia tidak makulatul makna dalam istilah sufi. Makulatul makna maknanya dia tak ada logik. Contohnya kenapa tawaf 7 kali? Tak ada logik. Kenapa iddah kena salat tak kuru 3 kali suci? Apa logik? Itu mungkin ada logik. Yang berkait dengan hukum manusia mungkin ada logik. Tapi yang berkait dengan ibadah mahdhah namanya, tulen solat 4 rakaat, kenapa 4? Tak ada logik. Logik ni satu je, test daripada Allah untuk kita buat untuk sebagai hamba Allah. Ya? Tapi kalau iddah, kenapa? Ada orang ulama-ulama cuba memberikan logik. Dia kata iddah untuk membuktikan bekas isteri bersih rahimnya daripada bekas suami sama ada cerai atau mati. Ya? Tapi ada doktor bertanya, kita doktor, ustaz, kalau kita dah ada alat boleh tengok bersih tak bersih, so iddah tak perlulah. Oh macam kita boleh tengok, tak payah tunggu-tunggu boleh, ulama ni buat masa. Kita boleh tengok skin apa-apa, selesai. Buat apa-apa bunyi kaki semua, selesai. Tak payah 3 bulan lah, boleh lah. Boleh lah, nak kahwin ni. Boleh? Jawab tak boleh. Sebab ulama kata, oh ada logik lain. Apa logiknya lagi? Logiknya bukan rahim saja bersih. Logik itu adalah tempoh untuk bekas ataupun tempoh untuk suami. Kalau suami itu hidup, dia ada tempoh iddah dia untuk dia rujuk. Sepanjang tempoh itu, dia masih lagi isteri. Tapi orang Malaysia punya style, bila cerai ya, one cerai balik rumah mak tu. Itu adalah adat yang salah di kalangan orang Malaysia. Allah sebut dalam Quran, cerai duduk dalam rumah suami tu. Duduk. Duduk. Bukan balik nanti yang go back tu sendiri. Dia nak duduk rumah tu sebab kamu masih isteri lagi. Masih isteri lagi. Ya? Sebab tu tak rujuk, tak perlu nikah baru. Tak perlu nikah semula, gitu. Baik, tak apa. Ibadah ni tuan-tuan, nama puan yang terhormat Allah. Yang pertama sekali, gangguan jerangkap iblis yang pertama adalah merasakan kita reka bila dah buat ibadat walaupun kita buat tanpa ilmu. Itu yang paling bahaya. Disebutkan oleh Allah SWT, la yasta, apa nama tu? La yastawil, tidak sama orang-orang alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu. Ya? Dan kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz kata, man amila min ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Sesiapa yang beramal tanpa ilmu, dia lagi banyak buat salah daripada buat betul. Kan? Saya selalu beri contoh ni, tak ada dekat YouTube pun, tapi saya saja nak cuba juga kat sini nak tunjuk tuan-tuan contoh kan. Tuan-tuan dan puan-puan, masa tuan-tuan solat, tuan-tuan angkat jari. Bila tuan-tuan dan puan-puan angkat jari? Ada dengar tak ceramah saya? Ada orang kita diangkat masa sebut at-tahiyat, diangkat at-tahiyat. Ada orang diangkat masa asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang diangkat masa asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang diangkat asyhadu an la ilaha illallah masa illa diangkat. Ada orang diangkat masa asyhadu an la ilaha illallah masa Allah diangkat. Tuan-tuan angkat sendiri. Kita ingat. Cuba bagi kerjasama sikit boleh? Okey, siapa angkat masa at-tahiyat, cuba angkat tangan. Okey, siapa angkat masa asyhadu, angkat tangan. Okey, siapa angkat masa la? Tadi. Siapa angkat masa illa Allah, illa? Okey, ada. Siapa angkat masa Allah? Ada sikit. Majoriti macam biasa, predictable, kita akan masa asyhadu. Baik, sekarang kita tengok tuan-tuan mazhab apa? Tanya dulu. Pandai pun nak tahu kan ni mazhab apa? Tahu tak mazhab apa? Baik, kerana sesiapa yang akan masa at-tahiyat, ini kebanyakan ulama-ulama hadis punya pendapat. Siapa akan masa asyhadu,
majoriti tuan-tuan, itulah dia mazhab sendiri. Kadang-kadang senang je analogi. Sungguh, siapa akan masa la, la mazhab Hanafi. Tapi mazhab Hanafi dia la, dia akan illa, dia turun balik. Kalau tak turun balik, mazhab sendiri juga. Siapa angkat masa illa, ada seorang yang sini, mazhab Syafi'i. Siapa angkat masa Allah, mazhab Hanbali. Siapa ada angkat dan goyang-goyang? Siapa ada? Ada? Mazhab Maliki. Kita tengok. Kalau kena Maliki, okey juga. I want to touch a dog, mazhab Maliki. Okay? Itu besok, besok, besok. Angkat jari masa asyhadu, Syafi'i pun tidak. Mazhab sendiri, tuan-tuan mustahil. Nampak? Nasib baik angkat jari itu tak membatalkan solat. Kalau batalkan solat, masa angkat salah, berapa banyak dah tuan-tuan punya solat batal. Itu baru contoh, saya belum buat test keseluruhan solat tu. Belum tengok lagi bacaan Fatihah tu. Nampak? So kalau kita baca salah Fatihah, Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Al-Adhkar, ada 13 tempat sabtu kena tunaikan hak dia. Salah tu untuk Fatihah, untuk Fatihah, untuk solat. Takut ke? Kat mana tu 13? Balik tengok. Tak sempat kita malam ni. Maka syaitan dia akan melupakan kita benda-benda ni. Masa wuduk, masa wuduk, ini benda-benda yang biasa kita dilupakan oleh syaitan. Allah kata apa? Wa in, apa nama tu? Fa'id wa idha qumtum ila salati fa'usilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wa msahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Saya nak pergi hujung tu je. Iaitulah ketika kamu nak solat, kamu dahlah basuh wajah kamu, basuh dua tangan kamu sampai ke siku, basuh sapu kepala kamu dan basuh kedua kaki kamu sampai kedua buku lali. Tahu tak buku lali tu kat mana? Tahu kan tulang kaki kita ada timbul dua tulang tu? Itu dua buku lali. Agak-agak masa tuan-tuan basuh kaki, kena tak kepada dua-dua tulang itu? Ingatlah Ustaz main basuh je. Nampak? Kalau itu tak betul tu, batal solat. Tak ada solat. Dah 30 tahun solat, ambil wuduk lebih kurang kaki tu. Sebab biasa gini tu, kaki kita ni, bila kita angkat macam ni, angkat macam ni, kita basuh macam ni. Jadi kan? Kadang-kadang kita punya tangan tu rasa macam tak sampai macam ni. Nampak? Sebab kaki kita macam ni kan, kita tak tunduk sama ni. So kita masuk atas ni, masuk atas ni, atas tulang sebelah sini dengan sebelah sini cuma kena. Tapi bawah ni kita tak. Ada kali, ada kali tu. Maka kalau tak buat benda tu, habis solat. Dan Nabi pun kata satu lagi, wailun lil aqabi minan nar, malamlah tumit-tumit yang menghamban tuan dia ke dalam neraka. Tumit. Ada orang ambil wuduk basuh kaki sini, kaki tumit tak sapu pun. Maka tumit bawah tak disapu, maka wuduk tak ada, habis. So nampak tuan-tuan dalam ibadat, sebab tu jangan ambil ringan. Tuan-tuan belajar benda-benda teknikal, oil and gas, IT kan, punyalah pecah-pecah kepala tuan-tuan. Sampai gaji dapat RM30,000 dapat bulan. Rasa saja nak bagi kenal sikit. Belajar buat solat RM30,000 kepala dapat. Kena tuan-tuan. Tak ada betul boleh rescue nanti dalam kubur. Apa solat tak betul? Tak sempat dia malaikat. Kenapa tak sempat? PDO. Yes. Petronas, Shell, Exxon. Tak boleh jadi alasan. Tak boleh jadi alasan. Semua akal telah sempurna, tak ada alasan. Sebab tu Imam Suyuti sebut,
dalam kaedah fikahnya, al-jahlu bil-ahkam fi daril islami laysa udran. Kejahilan tentang hukum utama dalam negara umat Islam, negara yang ada kitab, ada ulama semua sekali, tidak ada excuse. Tak ada excuse masa tak.